Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pendengar setia Rasika di manapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Dede Silawati di gelombang 103,4 FM Ya pendengar setia Rasika selama kurang lebih setengah jam ke depan nih Kita akan menemani Anda di Rasika Talk Show edisi hari ini Di hari Senin ya 3 Juli 2023 Nah, Rasika talk show kali ini uh, mengenai kolaborasi ya uh, dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan TFCA uh, Kapuas Hulu ini Tropical Forest Conservation action. Nah, pendengar setia Rasika tentunya langsung saja nih kita sapa para narasumber kita dan juga ada Pak Kadis kita di sini. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia bagi kita semua. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, luar biasa, semangat Semangat terus ya, memang Pak Kadis kita nih super uh, semangat terus ya Dan juga ini ada dari TFCA ini ada Pak eh, Insinyur Nandang Sunaria Selamat pagi menjelang siang nih Pak Selamat pagi Mbak apa kabarnya pak hari ini baik sehat sehat setelah lima hari ya kita yeah. libur ya yeah, uh, libur bersama dari hari Rabu dan hari ini sudah beraktivitas betul. lagi ya pak nah mendengar uh, Setia Rasika tentunya uh, pada penasaran kan <laughs> apa yang kita bahas di hari ini ini dari TFCA tentunya masyarakat Kapuas Hulu uh, mungkin agak asing yang mengenai TFCA ini dan ingin tahu tentunya uh, apa sih TFCA ada Tfca dan juga Tfca ini bergerak di bidang apa nih mungkin uh, Pak Insinyur Nandang Sunarya mungkin bisa langsung untuk menjelaskan hal tersebut silakan Pak. Makasih Mbak. Tfca itu singkatan dari Tropical Forest eh, hmm. Conservation Act hmm. itu kalau dalam bahasa indonesia konservasi hutan hmm. tropis Kalimantan. Hmm. Gitu. Uh, uh, sudah berdiri sejak tahun berapa pak? Jadi ini uh, program ini di bawah tanggung jawab Yayasan Kehati Indonesia uh -huh. di Jakarta ya uh -huh. di Kapuas Hulu sendiri sudah bergerak sejak 2014. 2014. Sampai sekarang uh -huh. masih berlangsung. masih berlangsung. Nah pak untuk program-programnya sendiri pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini pak? Jadi begini tujuan program Tercaya uh -huh. ini Diarahkan kepada empat tujuannya. Uh -huh. Yang pertama uh, adalah uh, dalam rangka perlindungan keanekaragaman hayati. Uh -huh. Yang kedua, uh, apa namanya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Uh -huh. Yang ketiga, uh, ini mitigasi perubahan iklim. Uh -huh. Yang keempat adalah edukasi pembelajaran konservasi. Uh -huh. ya, begitulah kira-kira tujuan dari program TET ini uh -huh. Pak. tujuannya untuk program-program uh, yang telah dilaksanakan Pak uh, sampai saat ini terutama di desa-desa binaan ya, ya Pak? memang lokasi desa sekitar hutan ini uh -huh. banyak sekali yang sebagai penyangga hutannya uh -huh. jadi sasaran kegiatan kami berada di desa-desa uh -huh. di Kapuas Hulu uh -huh terutama diarahkan kepada desa-desa di wilayah koridor hutan, uh -huh. uh, gitu. Kami sudah bergerak sejak 2014 uh -huh. sampai sekarang ini sudah bergerak di 35 desa uh -huh. di Kabupaten Kapuas uh Hulu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan ke keempat itu, uh -huh. tetapi lebih fokus kita. Di tahun 2014 sampai 2020, itu kepada integrasi antara konservasi hutan dan uh, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Gitu, di desa. Di desa, untuk uh, wilayah desanya mungkin bisa disebutkan, nih, beberapa yang uh, saat ini sedang dibina, Pak. Jadi, jadi sejak 2014 sampai uh, 2020, kita hmm. uh, lebih banyak di desa-desa di wilayah utara, ya. yaitu di daerah penyangga di koridor Taman Nasional Danau Sentarung, uh -huh. di desa-desa Kabu uh, Kabu Kecamatan Batang Lupar, Batang Lupar uh -huh. ya, uh -huh. terus uh, apa termasuk uh, beberapa desa di Kecamatan Bado. Uh -huh. Nah, terus ke bawah lagi ke wilayah timur uh -huh. kita sudah juga melakukan kegiatan di Desa Ulu, ya, uh -huh. desa Bungan Jaya, dan uh -huh. uh, Tanjung Lokang. Uh -huh. situ. Ke wilayah baratnya juga ada, seperti uh -huh. uh, apa uh, kecamatan Kalis, ya, uh -huh. Desa Mahenap, Desa Kedsure, dan ke wilayah selatannya, uh -huh. seperti desa-desa uh -huh. di Kecamatan Jongkong dan Silat. Uh -huh. Jadi, banyak sekali dari... Dari wilayah utara sampai ke selatan kita sudah sudah melakukan pembinaan, uh, pendampingan. pendampingan. Oke, untuk desa yang uh, dilakukan uh, pendampingan serta pembinaan ini, Pak, apakah pilihan uh, langsung dari TFCA ini ataupun uh, dari pihak desanya mengajukan untuk uh, dibina, Pak? Ya, sebetulnya mekanismenya uh -huh. ya tentunya kita uh, tidak Uh, top down-nya uh -huh. itu didasarkan kepada usulan dari desa. Usulan dari desa ya, bahwa kami, ya, desa ini, uh, mau melakukan kegiatan di bawah binaan uh -huh. TFCA uh -huh. terus, dengan membuat proposal dari uh -huh. desa ini. Uh, biasanya dibantu oleh mitra, jadi kegiatan kami ini tidak melaksanakan langsung, jadi TFCA uh -huh. tidak melaksanakan langsung, tapi melalui kemitraan. Uhum. Jadi kita menunjuk mitra uhum. untuk mendampingi desa. Jadi sejak pengajuan proposal, desa itu uhum. sudah didampingi oleh para mitra yang bersangkutan. Telah telah ditunjuk. Jadi misalnya ya mungkin uh, dalam hal ini, misalnya PRCF ya mungkin pernah dengar ya, uhum. itu mendampingi desa-desa di Desa Tanjungnya di Boyantanjungnya, Desa Nanga Betung Naga Cemah, Desa Seriwangi dia sejak proposal dia sudah sudah mendampingi gitu. Uh -huh. Lalu kita periksa melalui skema penilaian secara selektif ya. Uh -huh. Jadi yang tidak mungkin dianggap tidak uh, sesuai dengan tujuan program ya kita mungkin tidak ini. Tidak menyetujui, dan nah, setelah proposal itu kita nilai, kita setuju, maka kita tunjuk. Jadi, uh, sebagai desa penerima hibah, desa jadi TCA ini kan duit hibah dari pemerintah Amerika uh -huh. kepada Indonesia melalui pengalihan utangnya, uh -huh. jadi melalui itu skema itu uh, dan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kementerian Kehutanan, ditunjuk Yayasan Kehati. Yayasan. Terus Yayasan Kehati membuat program namanya TFCA. Uhum. TFCA Kalimantan untuk uhum. di wilayah Kalimantan. Uhum. Kalimantannya di mana? Di barat, di timur, uh, dan di tengah ya, Kalimantan uhum. tengah. Dan juga di Sumatera. Uhum. Jadi kita berada sekarang di uh, sasaran lokasi wilayah Provinsi Kalimantan Barat jadi begitu. Jadi, ada ada pendampingnya mitra. Jadi, uh, duit hibah ini kepada mitra, terus mitra mendampingi kita di sini, di Kapuas Hulu, sebagai fasilitator kabupaten. Saya, misalnya, uh, kita meng memantau, mengawasi, uh, apa memfasilitasi kegiatan itu begitu kira-kira. Oke, oke Pak kita kali ini bersama Pak Kadis kita, nah yang sejumnya sudah semeringat <tuk> sekali nih. <tuk> uh, Pak ini bisa disampaikan nih Pak mengenai tanggapan nih terhadap NGO-NGO NGO yang ada di Kabupaten Kapuas Sulu terutama yang bergerak bergerak di bidang konservasi ataupun lingkungan ini Pak. Ya um, pertama tuh saya kita uh, sangat mengapresiasi mm -hmm. uh, kinerja dan kerja-kerja baik tentunya. Di Kabupaten Kapol Sulu, uh, apalagi keempat program tadi, kalau tidak salah, saya itu mm. ada kaitannya dengan keanekaragaman hayati, mm. kemudian pengembangan ekonomi masyarakat, kemudian mitigasi perubahan iklim, dan uh, pembelajaran pengelolaan sumber daya mm. alam. Mm. Ini kan uh, adalah hal-hal yang memang uh, saat ini kita uh, dibutuhkan oleh negara-negara uh, terutama uh, negara uh, tropis ya apalagi Kapol Sulu salah satu uh, daerah tropis uh -huh. yang ada di Indonesia. Oleh nah, karena itu kami, kita kita secara apa uh, pribadi melihat Kedepan harapan kita bahwasanya pembangunan yang berwawasan lingkungan itu memang sudah seharusnya kita uh, terapkan, sudah seharusnya kita memang uh, tingkatkan. Nah ini kan uh, perlu me mendapat respon dari masyarakat hmm. secara positif. Oleh karena itu hari ini barangkali uh, adalah langkah langkah awal dari hmm. teman-teman TFJA bersama Diskominpotik hmm. untuk mendisimulasikan barangkali beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Kalau tidak salah saya tadi sudah 35 desa, ya, sekitar sudah itu. 35 desa yang dibina secara langsung dari TFJA. Kemudian tentunya ini ada fokus-fokus di kecamatan ya, Pak ya. Upaya-upaya ya. <tuh> nah, pembinaan ini tentunya uh, tidaklah eh uh, secara uh, single dilakukan oleh TCA otomatis uh -huh. berkolaborasi uh -huh. di berbagai jenjang baik uh -huh. di tingkat kabupaten di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Uh -huh. Apalagi kalau kita dengarkan bersama-sama tadi bahwa ada usulan ternyata uh -huh. yang kita juga baru tahu ya, uh -huh. deh ya uh -huh. ada usulan dari desa bahwasanya desa-desa yang mungkin uh, berada di penyangga-penyangga hutan dan uh -huh. sebagainya itu Uh, mengusulkan uh -huh. mengusulkan uh, desa tersebut siap men, uh, menjadi uh, apa namanya uh, binaan uh -huh. atau penerima dari uh -huh. uh, proyek uh, dari uh, TFCA, Tfca. Uh -huh. kemudian uh, yang tidak kalah penting itu adalah uh, karena kewenangan ya uh -huh. kewenangan ke pengelolaan kehutanan ini kan sudah berada di uh, provinsi tidak uh -huh. lagi di kabupaten uh -huh. nah oleh karena itu uh, Tentu, tentu ada beberapa uh, UPT UPT yang ada di provinsi uhum. kaitannya dengan dinas kehutanan dan lingkungan uhum. hidup yang ada di kabupaten kapuasulu ini ada UPT KPH, uhum. ya kan, unit pengelolaan hutan, pak ya. Betul. Nah, otomatis uh, ada kerjasama dengan uh, UPT KPH. Nah, dalam langkah-langkah pemberdayaan masyarakat yang ada di kabupaten kapuasulu, uh, tentunya kami kita eh uh, sebagai uh, dari sisi pemerintah maupun dari mm. sisi masyarakat harus banyak mengetahui Pak ya. Yeah. Karena um, yang uh, terdampak secara langsung ini masyarakat. Yeah. Ya kan masyarakat uh, uh, mungkin ada alih alih mm. kebiasaan, alih uh, apa namanya? eh uh, kebudayaan mm -hmm. yang barangkali menjadi lebih baik eh mm -hmm. uh, dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Yeah. Dengan program-program uh, yang ada dari empat hal tadi, hmm. uh, tentunya uh, ini uh, kita harus apresiasi dan hmm. kemudian kita harus uh, dukung, kita hmm. harus dukung secara bersama-sama. Mungkin dari sisi diskominputik hmm. ya kan untuk uh, mendiseminasikan hmm. kegiatan-kegiatan teman-teman di C hmm. TFCA secara bersama-sama juga ke depan akan kita uh, ini Pak apa nama support gitu kan hmm. Pak? Tentunya. Uh, Harapan kita, harapan kita dengan program pemberdayaan masyarakat ini ada apa namanya ya uh, efek efek dari pembangunan uh, masyarakat terutama di mm -hmm. peningkatan prioritas komplain masyarakat. Mm -hmm. uh, kemudian mungkin uh, saat ini kan isu isu stunting ya yeah. isu stunting menjadi apa namanya uh, titik apa namanya ya dongkrak daya mm -hmm. dongkrak supaya ke depan generasi Kabupaten Kapuas Hulu ini bisa lebih uh, baik dan uh -huh. sadar sehat. Uh -huh. Itu kan sadar sehat. Nah, sehat itu kan uh, yang utama dari lingkungan ya. Kemudian uh -huh. uh, pendidikan, uh -huh. kemudian ekonomi dan sebagainya. Uh -huh. Oleh karena itu uh, kinerja dari setiap E, OPD juga saya pikir perlu berkolaborasi uh -huh. dan hari ini memang e, sudah kita lakukan upaya-upaya uh -huh. kita untuk berkolaborasi bersama-sama OPD, OPD teknis dan e, TFCA. Harapan kita ke depan mungkin NGO-NGO, e, uh -huh. ngo yang e, berwawasan lingkungan uh -huh. itu bisa bersama-sama dengan uh -huh. Pak Nandang uh -huh. yang mengawali untuk podcast di Diskominfotik mendiseminasikan apa sih kegiatan-kegiatan uh, TFCA dalam mm -hmm. rangka bermitra dengan pemerintah Kabupaten mm -hmm. Kapuas Hulu untuk pembangunan Kapuas menuju Kapuas hebat tentunya mm -hmm. ya Pak ya. Pasti. Mm -hmm. <laughs> Saya pikir itu. Mm -hmm. Untuk kedepannya Pak apakah uh, akan ada PKS nih antara Diskominfo uh, bersama TFCA ataupun dengan NGO-NGO yang lainnya nih sebagai bentuk sinergitas nih Pak mm -hmm. untuk program-program uh, yang dilaksanakan Pak. Saya pikir uh, langkah strategis uh, melalui PKS itu kita coba kaji ya sepertinya uhum. memang akan lebih baik uhum. Uh, ditingkatkan melalui uhum. PKS karena program-program uh, yang memang sudah tersusun uhum sudah tersusun baik dari sisi diskominfotik sendiri, mm -hmm. kemudian dari beberapa NGO tersendiri itu memang harus kita ketahui karena mm -hmm. tugas pokok dari diskominfotik itu sebagai corong pemerintah daerah mm -hmm. khususnya di Kabupaten Kapasulu untuk menyampaikan informasi kepada publik. Hari ini itu kan Pak? Uh, satu menit aja barangkali apa yang sudah kita uh, apa namanya kerjakan uh -huh. udah udah ketahuan yeah, yeah. secara uh, langsung oleh uh -huh. masyarakat dan uh -huh. uh, akses uh, kemudahan akses oleh masyarakat sekarang sangat-sangat uh, mudah sekali ada beberapa platform digital yang digunakan tentunya oleh karena itu uh -huh. saya pikir uh, apa namanya perlu kita tingkatkan dengan uh, PKS supaya kemudian kita juga bisa meningkatkan kinerja uh -huh. ya lagi-lagi uh -huh. kita berbicara terkait dengan kinerja uh -huh. kalau di pemerintahan uh -huh. ini ya uh -huh. dan tentunya pelayanan publik yang seperti itu. Hmm, Oke, okay. ya baik. Uh, uh, sebelum kita lanjut lagi nih uh, pembahasan kita mengenai uh, lingkungan dan juga uh, kolaborasi antara Diskominfo dan juga TFCA kita break dulu. Ini ada satu bingkisan lagu untuk Anda. Rumah kita tetap stay di 103 Kemah TNT <tuh> tahun Danuan Nuan. Danau Sentarum dalamnya ada gugusan pulau dan kompleks-kompleks danau. 20 danau besar kecil, 89.000 hektar hutan rawa tergenang dan 43.000 hektar daratan. Danau ini sebentuk hamparan banjir yang dipengaruhi pasang surut volume air terluas di Asia Tenggara. Diperkirakan tersimpan 16 triliun meter kubik air per tahun di kawasan ini. Ya, baik pendengar setia Rasika lanjut lagi kita masih menemani Anda di Rasika Tokyo. Ya, yeah, dan berikan setia rasika masih uh, bersama uh, Pak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu ini, Pak Hadi Pranata SSTP MSI dan juga uh, dari TFCA ini Insinyur Nandang Sunarya. Dan beliau ini lupa tadi kita informasikan ya, beliau adalah uh, ketua Forum Organisasi Masyarakat Sipil atau CSO, CSO. Iya. Nah, mendengar setia Sika ya, ingin tahu kan apa sih itu CSO? Nah, kira-kira CSO itu apa, Pak? Jadi begini Mbak ya, itu forum itu namanya disingkat aja formasil, formasi, uh -huh. formasi, formasi. Kapuas uh -huh. Itu merupakan forum um, bagi semua para NGO di masyarakat uh -huh. so, sipil di Kapuas uh Hulu. Uh, yang uh, bergerak di wilayah kabupaten Kapuas uh -huh. Forum ini uh, merupakan forum yang uh, volunteer, uh -huh. artinya informalnya, tidak ada menunjuk, tidak ditunjuk dengan eskala, uh -huh. tidak terstruktur, uh -huh. uh, bertujuan untuk menjalin koordinasi yeah. antar NGO yang bergerak di Kapuasulu untuk mendukung, uh -huh. berkontribusi dalam pembangunan Kapuasulu berkelanjutan. Uh -huh. Jadi, uh, seperti tadi dikatakan, uh, membangun desa lah. Uh -huh. uh, anggota NGO kami di formasi uh -huh. ini yang aktif ada sekitar 15, 15, 15 NGO-nya. Uh -huh. uh, kami sudah bergerak sejak tahun 2017 ya. Hmm. Itu dulu namanya kalau pemirsa ada yang pernah dengar namanya Forum CSO hmm. Kapuas Hulu. Hmm. Terus sesuai dengan perjalanannya tahun 2019 diganti menjadi formasi itu. Hmm. Nah, jadi uh, anggota uh, Korbasi ini yang ada 15 tadi, misalnya uh -huh. seperti kami ya, uh -huh. TFCA ya, uh -huh. ada WWF, uh -huh. ada Bentang Kalimantan, uh -huh. ada PRCF, mungkin uh -huh. Pak Mirza ada pernah dengar, ada Merangat, uh -huh. ada Rangkong Indonesia, ada oh, apa PAC juga uh -huh. ya, Petusi Bolek, eh, Community, uh -huh. ya itu, terus. Siapa lagi, ada solidaridad, ya, mm -hmm. ada gadget juga. Mm -hmm. Itu terhimpun dalam formasi. Mm -hmm. Kami melakukan pertemuan reguler nih, dua bulan atau tiga bulan sekali. Mm -hmm. Itu reguler, dengan berbicara dan membahas isu-isu yang terkini tentang pembangunan kapuasulu untuk bahan e, formasi, untuk memberikan masukan kepada. Pemkap dan hmm. uh, inti dari kegiatan ini supaya uh, terjadi koordinasi pembangunan hmm. oleh para NGO, jadi tidak uh, ngawur ber, apa overlapping dan jadi tersinkronisasi hmm. ter, uh, apa terkoordinasi hmm. uh, untuk mendukung pembangunan Kapuas Hulu berkelanjutan. Mm -hmm. Jadi eh, gitu. di forum organisasi masyarakat sipil atau formasi ini ada 15 Se NGO iya, yang sampai tadi iya, masih aktif ya Pak. Masih aktif di membangun di Kapuas Sulu Membangun di Kapuas Nah Pak untuk wilayah-wilayah uh, desa nih untuk pembinaannya apakah satu NGO atau satu desa bisa dibina oleh beberapa NGO Pak? Pada dasarnya tadi yang mm -hmm. saya sampaikan ya. Kegiatan TFCA misalnya melakukan uhum. kegiatan di desa A, uhum. itu atas usulan desa uh, dari desa uhum. tersebut didampingi oleh uhum. mitra yang mau uhum. kita tunjuk. Uhum. Tapi bisa terjadi uh, NGO lain juga ada yang uh, terkait dengan, uh, terintegrasi dengan programnya, uhum. bisa terjadi. Tetapi pada prinsipnya ya apalagi ada formasi uhum. ya kita, Uh -huh. sebelum ada formasi juga selalu uh -huh. berkoordinasi uh -huh. tidak terjadi overlapping area uh -huh. overlapping kegiatan uh -huh. itu harus disinkronkan melalui kolaborasi tadi kolaborasi kita bicarakannya uh -huh. misalnya kami melakukan uh, kegiatan uh, apa namanya penguatan kapasitas uh, lembaga A uh -huh. sini uh -huh. ada kelompok A misalnya nasi Angel lainnya menggunakan kelompok A juga supaya uh -huh. tidak tidak banyak kelompok yang dibangun dengan misi visi berbeda. Uh -huh. Jadi di situ uh, sebetulnya yang uh, diinginkan dengan adanya koordinasi itu. Di pada dasarnya kita tidak melarang untuk uh, bisa ada beberapa NGO yang bergerak di satu desa sesuai uh, tujuan dari program. Bisa juga. Desa itu hanya oleh satu NGO bisa terjadi, nah, tapi pada dasarnya uh, terjadi sinkronisasi. sinkronisasi. Okay. Uh, Pak, uh, tadi sempat di diskusi kita Bapak menginformasikan mengenai kegiatan penebaran benih ikan nih sebagai salah satu bentuk uh, tadi yang uh, Pak Kadis jelaskan ialah uh, penurunan angka stunting ya karena uh, gizi dari ikan ini memang sangat luar biasa nih Pak. Bisa diinformasikan Pak kepada uh, pendengar Radio Rasika mengenai kegiatan uh, penebaran benih ikan ini di mana? Iya. Hmm. Jadi pada dasarnya kegiatan kami kan Uh, penguatan kelembagaan termasuk ekonominya, uh -huh. membangun ekonomi di desa. Uh -huh. Dalam rangka juga kita mendukung isu-isu uh, masyarakat seperti stunting uh -huh. dan juga uh, kita juga mendukung uh, IDM-nya, uh -huh. uh, indeks desa membangun. Uh -huh. Jadi. Uh, ada beberapa kegiatan yang terkait dengan itu. Uh -huh. Yang pertama kita kebetulan uh, desa itu ada potensi dan ada keinginan dari masyarakat untuk uh, membuat kolam membuat dan kolam. menanam ikan. Uh -huh. Itu kami bangun melalui mitra PRCF, uh -huh. tapi hibahnya dari TFCA. Uh -huh. Itu uh, kegiatan silpopastur. Silvopastur di di desa Nangajema uhum. kita membantu masyarakat di sana menanam ikan tiga puluh ribu lebih tiga sekarang udah udah panen beberapa kali gitu uhum. terus saja karena panennya bertahap kan uhum. ada yang sudah gede panen uhum. dijual uhum. Uh, kepada masyarakat sekitar uhum. ya dengan harga yang terjangkau dan juga mungkin menjadi makanan dari kelompok Malanya. ikan itu sendiri. Hmm. Nah di situ mungkin fungsi dari adanya ikan itu untuk uh, mencegah adanya stunting. Hmm. Jadi itu ada desa-desa lain juga yang kita menanam kopi. Tapi menanam kopi. Iya hmm. menanam kopi uh, sehingga dia punya penghasilan selain dari norek karet. Hmm dia punya bisa jual kopi seperti mungkin yang pernah dengarnya ada kopi bahenap kopi kansurei ya. ada desa lagi misalnya desa naga betung di sana sumber air berlimpah dan sumber air murni dari gunung uhum. kita bantu membangun rumah produksi air galon rumah produksi uhum. sehingga air itu bisa diminum sebagai air bersih dari desa dan juga bisa dijual uh, sebagai air galon ke luar untuk me menambah income juga kelompok uh -huh. itu. Uh -huh. Desa Semangut misalnya, saya coba ini ya. Uh -huh. Semangut ini sekarang menanam jernang beruang. Uh -huh. uh, 700 pohon sudah uh -huh. ditanam, 718. Ini lima tahun lagi akan berbuah. Dan bisa berproduksi. Untuk ini, uh, produksi bahan cat ya, uh -huh. dan juga bisa buat bibit. Uh -huh. nah, karena uh, apa, nilai ekonomi sangat tinggi, jadi uh -huh. jual bibit pun nanti akan laku dan sudah dibuat bisnis kampasnya, oh, iya. uh -huh. uh, supaya masyarakat bisa ada pedoman untuk, untuk uh, kebetulan. Oh, iya di semangut ini kaya dengan damar dan jernang nanti ke depan kami harapkan menjadi desa desa jernang desa jernang, uh, desa uh -huh. jernang dan desa uh, damar di kapal jarang yang bisa menanam jernang karena uh -huh. uh, susah menanam. Uh -huh. perlu keahlian khusus uh -huh. membuat bijinya tiga bulan baru berkecambah uh -huh. bibit itu dipelihara sampai setahun baru uh -huh. ditanam jadi sangat sulit. Nah mm -hmm. kalau itu jadi itu menjadi model nanti mm -hmm. untuk dikembangkan di desa lain. Mm -hmm. Desa Semangit kita ngembangkan madu APDS mm -hmm. ya. APDS. Mm -hmm. Kita sudah bergerak sejak 2014. Kita memang secara kolaborasi di situ ada WWF, ada Dinas Kehutanan waktu itu bangun itu mm -hmm. sehingga uh, dapat meningkatkan produksi. Kita mm -hmm. bangun rumah produksi, kita bangun sarana prasarana dan dari situ maka terjadi peningkatan harga karena kualitas juga melalui ICS dan penurunan kadar air madu menjadi meningkat. Jadi dulu yang sebelum ada TFC, ada WWF hmm. dan teman-teman hmm. cuma lim, uh, 50 ribuan per kilo, sekarang yeah. udah 150 sampai 200 hmm. per kilo. Hmm. Nah dari situ karena kualitasnya. Hmm. Mempertahankan kualitasnya uh, juga. Ya, Pak. Dan lain-lain banyak sekali ada uh -huh. datanya nanti saya mau mau, mau simpan di websitenya Kapolres uh -huh. supaya yeah. masyarakat Kapuasulu bisa baca apa yang sudah kami kerjakan hmm. di setiap desa. Ya, terima kasih. Oh, okay. terima kasih. <laughs> <laughs> uh, nih, lanjut gini, bersama Pak Kadis, nih Pak. Uh, tadi sempat kita dengar mengenai kopi Bahenap dan juga kopi kensura ya Pak. Yeah. Nah, mungkin uh, beberapa masyarakat banyak belum tahu, nih Pak, yeah. karena banyak produk-produk uh, uh, Kapuasulu yang belum uh, ke up, nih Pak. Nah, mm. mungkin Bapak bisa uh, informasikan nih mengenai langkah-langkah apa saja, Pak, yang akan kita lakukan untuk bisa meningkatkan atau mempromosikan produk-produk Kapuas Hulu ini supaya terkenal nih Pak. Bisa kalau bisa sampai ke mancanegara nih Pak. Wah, ini betul mm. nih. Targetnya itu mm. mancanegara. Amin, amin. Amin. Um, tentu kita melihat dari kan kopi itu menjadi budaya ya mm -hmm. sekarang ya. Mm -hmm. Tidak hanya generasi-generasi uh, yang apa ya uh, sudah sudah mungkin kalau bisa old generation old generation tapi uh -huh. sekarang sudah new generation dan uh -huh. milenial uh -huh. anak nah, senja ya pak ya penggemar kopi <laughs> ya, uh -huh. penggemar kopi jadi kopi itu sudah sudah menjadi uh, budaya nggak ngopi nggak segar gitu dalam uh -huh. melalui hari-hari uh -huh. banyak tuh pak filosofi filosofi kopi uh -huh. sekarang tuh kan yang bermunculan dari berbagai macam uh, genre generasi uh -huh. nah tentunya um, Kualitas kopi tentu, kualitas kopi itu penting uh, diketahui uh, apa namanya uh, sehingga treatment-treatmentnya untuk uh -huh. membuat kopi berkualitas uh -huh. itu juga harus ada edukasinya. Nah, uh -huh. yang terpenting sekarang itu bagaimana mengedukasi masyarakat uh -huh. untuk menciptakan, untuk melahirkan bibit-bibit kopi uh -huh. uh, yang berkualitas. Uh -huh. Kalau di Kalbar ini ada robusta ya robusta uh, rata-rata robusta. Mm -hmm. robusta, pak ya? Yeah, betul. Rata-rata robusta yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan saya juga sebagai penikmat kopi, mm -hmm. ya kan, sebagai penikmat kopi. Uh, kemudian kopi yang ramah lambung, gitu, pak ya? Kopi mm -hmm. yang ramah lambung mm -hmm. juga sebagainya mm -hmm. itu di beberapa tempat mm -hmm. di Kalimantan Barat ini yang uh, bisa kita uh, dapatkan. Oleh karena mm -hmm. itu melalui program-program salah satunya dari binaan TBCA ini kaitannya pengembangan ekonomi masyarakat yang kemudian kalau kita melihat ini ada kaitannya juga dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kompasulu terutama di visi ketiga ya terkait dengan berdaya saing misi ya kan berdaya saing mengandung makna kondisi pembangunan daerah dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan perlu tumbuhan ekonomi sosial dan lingkungan fisik lebih baik didukung sumber daya manusia unggul, profesional kompetitif serta berwawasan ke depan. Nah, ini mm -hmm. ini adalah trigger, Pak. Ini adalah mm -hmm. trigger kita. Nah, tentunya eh uh, saat tadi treatment pertama uh, adalah edukasi, kemudian yang kedua eh uh, kita juga perlu me apa membuat event-event Event-event event untuk pelatihan-pelatihan barista barangkali ya, uh -huh. untuk pengolahan kopi dan sebagainya. Nah kopi ini uh, ada segmennya Pak, kalau penikmat kopi, ada yang uh, lebih uh, kopi kekinian. Uh -huh. <laughs> ada kopi kekinian dan ada yang kopi yang mungkin tradisional, yeah, yeah. yang lebih uh -huh. tradisional, ada segmen-segmennya. Uh -huh. Tetapi bisa jadi dari bahan dasar kopi yang sama, uhum. nah itu, itu yang perlu kita apa namanya, uh, tingkatkan sehingga uh, bisa menjadi uh, nilai jual, barangkali uhum. di uh, lokal maupun yeah. ke luar negeri, barangkali uhum. atau ke mancanegara. Uhum. Kemudian di samping pelatihan-pelatihan tentunya perlu juga dukungan dari dinas-dinas uh, dan pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku yeah. usaha, nah. Uh, pentingnya melakukan FGD FGD pentingnya melakukan diskusi-diskusi uh, ya seperti forum-forum seperti uh -huh. ini dengan uh -huh. uh, stakeholder terkait uh, uh -huh. dalam rangka uh, tadi untuk meningkatkan uh, semangat uh -huh. dan kinerja petani kopi uh -huh. itu juga perlu di, uh -huh. ditingkatkan mudah-mudahan ada sinergi dari OPD-OPD terkait. Nah saya menjadi tertarik nih uh, Pak Nandang yeah. katanya dengan desa ya desa uh -huh. Karena uh, di desa itu kan sudah uh, apa namanya orient, uh, tujuan main goalnya adalah uh -huh. SDGs ya Pak ya yeah, Sustainable yeah. Development Sustainable. Goal. Uh -huh. Nah ada ada 17 kriteria Pak ya tujuh -huh. kriteria uh -huh. yang harus di, uh, dipenuhi. Nah kaitannya dengan uh, pembangunan berkelanjutan tentunya ini akan mendorong mendorong desa meningkatkan statusnya. Yeah. Ya kan dari desa sangat tertinggal uh -huh. menjadi tertinggal kemudian maju berkembang dan mandiri. Uh -huh. Nah, itu menjadi apa namanya? Uh, tujuan di dalam uh -huh. SDGs itu. Oleh karena itu program-program yang uh, ada melalui NGO-NGO yang ada saat ini salah satunya dari TPC ini um, penting untuk uh, diketahui dinas teknis. Uh -huh. Dinas teknis barangkali bisa bersama-sama eh uh -huh. uh, apa namanya menerjemahkan dan uh -huh. mengimplementasikan di dalam program-program kerja uh -huh. kolaboratif. Hari ini itu kita sebetulnya sudah bekerja, tapi yang paling uh -huh. penting itu kita bagaimana bekerja sama. Betul ya, uh -huh. uh -huh. kan? ya. Betul. Bagaimana bekerja sama untuk uh, mewujudkan Kapuas sulu hebat, uh -huh. ya kan? Generasi mudanya juga harus hebat. Nah, yeah. untuk hebat generasinya harus sehat. <laughs> Benar ya. Ya, kan? kayak gitu. Oleh karena itu, kami sangat uh, mendukung Pak Nandang program-program keberlanjutan program-program dari uh, TFCA ini. Semoga teman-teman uh, dari NGO-NGO lain mudah-mudahan dalam uh, podcast kita uh -huh. pagi hari ini ada yang mendengar uh -huh. untuk kita bersama-sama. Ya, kan? Kita welcome saja. Uh -huh. um, untuk kita jadikan uh, agenda secara bersama-sama, bahkan kita juga um, apa namanya bisa tingkatkan melalui sekretariat bersama, uh -huh. ya kan sekretariat kita. bersama. Uh -huh. uh, apa nih program-program yang bisa kita sinergikan? Uh -huh. Kalau kita ada pelatihan pelatihan jurnalistik, kalau kita uh -huh. ada pelatihan pelatihan podcast, ada uh -huh. pelatihan pelatihan kaitannya untuk desain grafis dan sebagainya. Uh -huh. uh, kemudian terkait dengan web, website di desa-desa. Nah, kenapa tidak kita kombinasikan, kita kolaborasikan uh -huh. dengan teman-teman uh -huh. uh, NGO uh -huh. kan seperti itu. Uh -huh. uh, intinya pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu secara khusus uh, akan lebih maksimal Manakala kita bisa bersinergi dan berkolaborasi. benar Pak Nandang ya? Benar, setuju. <laughs> dan juga kita welcome nih selain TFCA, mungkin NGO-NGO lain yang mau hadir yeah. di Radio Rasika juga ya yeah, Pak. Iya, betul. Mm -hmm. Jadi mungkin minggu depan, mungkin seminggu sekali. Oh, yeah. Nah, bisa nih untuk hadir memberikan informasi selain TFCA, mungkin dari WWF dan NGO-NGO yang lain, yang lain ya. Yang... mungkin ya Dek mm -hmm. Mungkin mm -hmm. uh, apa ya sebelum kita lanjut? Mm -hmm. Uh, beberapa opd-opd juga ya, ya ada kaitannya ya. dengan konsentrasi kegiatan ya. dari ngo-ngo ya. ini perlu dihadirkan ya. supaya kemudian kita bisa ya diskusi ringan ya. di sini ya. secara live didengarkan ya. oleh ya. masyarakat gitu ya. kan program-program yang sudah dilakukan terkadang kita um, tidak mengetahui uh -huh. tadi dari 2014 sampai dengan 2021 Ternyata uh -huh. sudah ada 80 loh uh -huh. 80 lembaga yang dengan inisiatif kegiatan di bergerak di konservasi Kemudian pertanahan sosial ya, uh -huh. Nah itu kan uh -huh. ini pertanahan sosial saya Ya program uhum. sosial ini kan sekarang uh, lagi apa uh, tren ya lagi tren karena uh, pengelolaan hutan kawasan hutan dan sebagainya ya, itu uh, lagi tren di daerah di semua uh, semua daerah gitu uhum. kan Dek. Nah, oleh karena itu apa apa nih program-program uh, hutan sosial nih apakah memanfaatkan hasil hutan bukan kayunya uhum. lalu kemudian bagaimana masyarakat yang berada di dalam kawasan bisa tumbuh uhum. ya kan bisa uh, sejahtera uhum. Ini kan perlu di, apa, diketahui uh -huh. Yang paling penting itu Treatment-treatmentnya tuh Masyarakat uh -huh. akan melakukan apa Melalui programnya apa Dampak langsung kepada mereka tuh seperti apa Sehingga uh, pendidikan uh, Bisa di, uh, di apa, Perbaikan Terkait dengan pendidikan Perbaikan terkait dengan kesehatan Perbaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi Dan uh -huh. semuanya itu bisa terjadi uh -huh. Saya pikir Itu uh -huh. Oke, nih, Pak. Sama -sama. selanjutnya nih, uh, mungkin yang terakhir nih Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan nih melalui radio Rasika untuk masyarakat Kapuas Hulu. Ya, uh, yang pertama uh, saya sampaikan untuk teman-teman uh, kelompok tani dampingan kami hmm. di desa-desa ya, hmm. bahwa di era sekarang ini. Informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat, uh -huh. oleh karena itu saya mulai di kelompok tani di desa itu, bisa memberikan informasi uh -huh. uh, sebesar-besarnya ke pihak uh -huh. luar uh -huh. tentang sukses story atau keberhasilan program yang sudah dilaksanakan uh -huh. di desanya, sehingga bisa menjadi inspirasi atau bahan informasi untuk desa lainnya. Yang kedua, saya menghimbau juga kepada teman-teman di informasi ini yang dengar suara saya ini. Uh -huh. Jadi saya ini TFC saya pertama kali ini ditembak oleh Pak Kadis Impo ini <laughs> untuk melakukan tokso meskipun uh -huh. tanpa persiapannya kalau uh, saya ya alhamdulillah sudah bisa melakukan Toksol hari ini dan mungkin ke depan silakan mendaftar atau dipak, nunggu dipanggil juga boleh tapi lama mendaftar aja ke Pak Hadi Pranata ini tadi simple untuk bisa melakukan toksol e, programnya seperti ke WWF Bentang kalau WWF sih udah sering melakukan di mana mana Bentang PRCF merangat semua sesuai bidangnya masing-masing bisa uh -huh. diinformasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu Mbak ya dari saya. Ya, mungkin saya sedikit tambahkan ya uh, kaitan keberadaan NGO yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, uh, Sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa dan teman-teman NGO yang uh, berbahagia. Uh, penting kita untuk mengupdate kegiatan-kegiatan uh, kita, keberadaan kita, eksistensi kita yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini, tentunya dengan OPD teknis ya ada uh, Kesbangpol, hmm. ya kan Badan Kesbangpol hmm. yang saat ini mungkin uh, mengempu tugas uh, pokok dan fungsinya. Hmm. Uh, bersama-sama teman-teman eh, NGO dan LSM dan Diskominfo untuk mendiseminasikan beberapa kegiatan-kegiatan teman-teman eh, NGO maupun LSM yang ada di Kabupaten Kepasuruan. Kami welcome, kami eh, akan sangat support eh, beberapa kegiatan-kegiatan teman-teman dan kita harapkan eh, ini menjadi sebuah momentum, momentum baik eh, eh, bagi kita semua dalam rangka eh, meningkatkan performa meningkatkan performa uh, birokrasi tentunya di dalam pemberian pelayanan dan uh, kepada masyarakat. Kemudian uh, dari forum-forum ini mungkin kita bisa merancang atau memformulasikan uh, program-program ke depan yang uh, lebih fokus uh -huh. ya kan lebih fokus uh, apalagi sesuai dengan uh, amanah yang sudah uh, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan uh -huh. bahwa kemudian masing-masing OPD pada target pencapaian dan sebagainya yang kemudian juga bisa uh, disinergikan dengan teman-teman NGO. Saya pikir itu langkah baik uh, bagi kita semua. Terima kasih Pak Nandang mm -hmm. telah Sama -sama. hadir bersama-sama kami di sini ya uh, adalah langkah awal bagi kita untuk uh, maju bersama-sama. Kapasulu kita sadari memang uh, secara uh, geografis jauh ya, dek, uh -huh. uh, dari pusat uh, ibu kota, tapi uh -huh. kemudian uh, dengan teknologi kita akan lebih dekat, ya, dengan uh -huh. teknologi kita akan lebih uh, menjangkau, dengan teknologi kita akan lebih mudah, dan dengan teknologi juga kita akan lebih maju, uh -huh. ya kan, sebagai beranda uh, NKRI, uh -huh. tentunya uh, perbatasan. Uh, adalah target kita juga Pak Nendang hmm. untuk uh, apa namanya menyampaikan ini loh wajah Kapuas Hulu ini loh wajah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu hmm. ini loh wajah Indonesia <laughs> dengan keragaman kebudayaan dan sebagainya mudah-mudahan menjadi hal-hal terbaik bagi kita semua. Amin. Yang penting-penting itu pak kita semangat pak dalam ya, membangun, yang semangat berkolaborasi, semangat. Ber Betul. berinteraksi dan sebagainya. Terima kasih pendengar, pemirsa radio Rasika yang berbahagia atas uh, mungkin ya luangan waktunya ya hmm. untuk mendengarkan kegiatan-kegiatan kita di podcast uh, interaktif Rasika Kabupaten hmm. Kapasulu yang ada di Diskominpotik Kabupaten Kapasulu ini harus promo-promo juga ya, ya sebagai dong. kadis boleh dong ya boleh, kan? boleh pak, Silahkan, pak. <laughs> betul de. terima kasih ya Ade hmm, okay, terima, terima kasih. kasih kembali nih untuk uh, Pak Insinyur Nandang Sunaria yang telah berkenan hadir dan juga uh, Pak kadis kita yang selalu bersemangat dan memberikan kata-kata uh, yang tentunya menginspirasi kita ya ya dan uh, semoga sehat selalu untuk kita semua pak amin. dan amin. 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 Nah, kita nantikan kolaborasi lain nih, apakah di mungkin bersama pihak-pihak lain ya, ya? baik OPD, NGO ataupun pihak-pihak uh, lainnya ya pendengar Setia Rasika demikianlah Rasika Talk Show menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di edisi 3 Juli 2023 Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kapuas hulu hebat. <laughs>